mewakili Bilar karena beliau juga lagi terganggu psikisnya. Benar-benar tak disangka, sadis kejam banget sebagai suami yang di sosmed sok-sokan bijaksana, guys. Bagaimana tidak, ia tega melempar sang istri dengan bola biliar yang keras. Wah, untung Lesti diselamatkan oleh Allah SWT hingga Rizky Bilar kepleset. Rekaman ini aja udah membuktikan bahwa ia melakukan KDRT dari sejak tahun 2021. Wah, pantas saja Kirayut udah memberikan isyarat bahwa Lesti sekadar nangis sendiri. Ya Allah, Masya Allah. Bunda L begitu kuatnya ya, menahan sampai tanggal 28. Karena gak kuatnya, karena Rizky Bilar sendiri main tangan kasar setelah ketahuan selingkuh. Na'udzubillahi min dzalik, guys. Coba perhatikan. Wow, benar-benar arogan, guys ya. Gak nyangka ini. Gak nyangka Bilar bisa setega itu. Padahal dari omongannya manis banget. Dari sampaian kata-katanya pun manis banget, guys. Lihat, begitu ia ambisius. Ini reka ulang ya, yang Mimin perlambat agar kalian bisa jelas menangkap bahwa Bilar benar-benar ya tidak punya pikiran logis dan tidak seperti yang nampak. Terlihat sahabat-sahabat Bilar yang lain kaget ya melihat aksi Rizky Bilar. Tamu-tamu Bilar semuanya melihat arogansi Bilar, kaget semua, guys. Tapi mereka tertawa mungkin dalam hatinya ya, karena Bilar gagal melempar Lesti dan ia kepleset jatuh. Gimana ya kalau bola biliar yang keras itu kena sama Lesti? Senmat ya Allah, sadis bener-bener kejam. Ya Allah, ya Allah, ya Alhamdulillah, kini Lesti sudah berani speak up, guys. Speak up kasus ini. Di close friend-nya dia seakan-akan teraniaya. Tapi kenyataannya ketika keluar ini, guys ya, kadang-kadang juga apa ya, ini juga merasa kasihan sama dia. Cuma kalau melihat aksinya lempar bola biliar, wah Masya Allah, luar biasa. Benar-benar gak nyangka suami yang bagaimana. Arogansi banget ya. Arogan banget ya. Agar si laki-laki itu tidak bisa menemui. Jadi tadi sudah memberikan surat kepada Kapolres melalui Kanit. Ya, mereka minta jangan diulur lagi ya, tanggal 13 itu sudah pasti, kalau bisa sebelum tanggal 13. Seperti itu schedule-nya. Jadi kondisi Bilar baik-baik aja. Tapi katanya terganggu kondisi. Terganggu. Tadi kami psikisnya terganggu, Bang. Waktu mau mati terganggu psikis, tapi dia baik-baik aja. Artinya dia enggak masuk rumah sakit. Seperti Lesti, Lesti enggak masuk rumah sakit. Oke, Pak, tadi akan sempat membantah jika ada dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Bang, kamera, Bang. Iya, kita. Jadi begini, ya. Sebenarnya kalau kata-kata dibanting-banting itu tidak benar. Tidak benar. Dibanting-banting itu berkali-kali itu tidak benar. Sebenarnya itu dia menepis ketika dia ke kamar mandi, mau ke kamar mandi, Lesti ngejar. Ngejar narik. Ditepis segini. Itu dia terjatuh. Dan lapor Lesti juga bukan dibanting, tapi kebanting. Saya bertanya sama Rizky Bilar, saya tanyakan apa benar itu kebanting-banting. Oh tidak, Bang. Terus saya juga ditanyakan ke Dede, ke Lesti maksudnya. Lesti bilang ya bukan dibanting, tapi kebanting. Oke, kebanting ini dalam konteks dia terjatuh oleh tarikan Bilar atau seperti apa? Bukan tarikan Bilar, dia narik Bilar. Lesti itu narik Bilar. Ya, Lesti beli Bilar.
kalungnya. Kalungnya saya putus. Itu bilang menepis. Kebantinglah, kejatuhlah ke kamar mandi. Oke, tapi dari kayak ke lantai maksudnya. Tapi dalam cerita apa yang terjadi itu? Terangan ngebanting, Bang. Yang dicekik di mana, Bang? Maksud saya ini bagian dia atau gimana? Jadi makanya saya bilang ini kita makanya harus nantilah harus ada pemeriksaan sebenarnya harus di AP dulu. Lesti mengatakan bukan dibanting, kebanting. Mungkin dia salah ketik atau apa? Yang cepat bang, sampai geser gimana bang? Ada itu. Sampai tumpah sendiri bang. Saya tidak bisa mendahului ya. Tapi kami biar nanti ada pemeriksaan aja. Yang jelas, waktu Bilar membesuk si Lesti ke rumah sakit, itu mereka macam-macam. Bahkan Bilar menyuapin. Ya, menyuapin istrinya sebagaimana mereka suami istri dan mereka nggak ada masalah sebenarnya hanya dibesar-besarkan saja bang kalau nggak ada masalah kenapa harus lapor polisi bang begini ya. Waktu sudah selesai mereka sudah damai sudah selesai itu kan istri pergi ini kami duga ada pihak ketiga yang mengemporin agar dilaporkan aja supaya jerat nih anak seperti itu kalau dugaan kami kenapa saya bilang siapa bang? Ayahnya atau siapa? Orang tua. Tapi ada sejauh ini sama orang tua keluarga yang gak mungkin juga lah berarti ada upaya damai punggung. Lesti tulang punggung Lesti bilang tulang punggung gak mungkin keluarga masih mereka mau damai-damai aja berarti ada upaya damai bang tadi sempat bilang bang dugaan Rizky Billar mau menguasai aset Lesti seperti apa bang? Ya enggak benar itu. Bagaimana pula? Berarti ada upaya damai ya? Mereka gini ya, mereka sama-sama dari nol ya. Mereka bangkit berdua. Ketika sudah sama istri, ya itu kan harta sama-sama. Bilar juga punya bisnis. Lesti juga punya bisnis sama-sama. Jadi kalau dikatakan Bilar mau menguasain hartanya Lesti ya itu enggak juga seperti itu. Bang, okay. Respon bang, penyidik kapan jadwal lagi dan gimana respon penyidik akan dijadwalkan? Penyidik tegas. Ya, tegas. Kami tidak mau lagi mengulur waktu walaupun ini adalah klarifikasi tapi harus tengah 13 itu harus hadir. Kapan? Hari Kamis. Jam berapa, Bang? Jam 1. Oke. Bang, tadi sempat tegas. Karena ini kan sudah panggil pertama, enggak hadir panggil kedua, itu kata penyidik katakan tadi. Berarti bisa penjemputan apabila tidak hadir pada tanggal 13 yang disampaikan kanyet seperti itu tadi. Bang, okay. Ada upaya damai emang? Udah ada upaya damai. Kalau upaya damai ada. Bang, sama apa orang tuanya? Apa yang sudah ditanggapi soal upaya damai itu masih Lesti bang? Nah, tadi jadi pemanggilan Ustaz itu ya, bisa berarti bang? Upaya damainya sudah ditanggapi dengan Lesti. Teman-teman media ya. Hari ini kan kita hadir untuk menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan. Ya, dalam surat itu kita sampaikan meminta sekecil ulang yang mana kita minta seminggu tadi kita sudah komunikasi dengan Kanit ya kemungkinan besar bisa namun nanti kalau bisa tidak boleh mundur lagi kami mengatakan siap gitu ya kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan masalah teknis itu kan ranah penyidik kami nggak bisa mendahului ya jadi kalau ada nanti ada pertanyaan wartawan yang bisa kami jawab kami mohon maaf karena apa karena pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman wartawan ini sudah menurut saya adalah pertanyaan nanti kepada penyidik ya jadi mungkin kalau nanti sudah di pemeriksaan lalu keterangan BAP itu bisa kami sampaikan oke bang ya terus terus yang kedua pemberitaan itu kita harus tahu narasumbernya dari mana narasumber harus ada dua tuh baik dari Rizky maupun Lesti. Sementara ini kita lihat Rizky tidak pernah memberikan statement apapun. Baik juga si Lesti, informasinya dari mana? Pengacara juga Rizky Billar kami baru hari ini berstatement. Nah makanya kita harus berhati-hati juga. Kami juga akan mengontrol berita-berita yang kadang-kadang memberikan kesimpulan ya, bukan analisa saya melihat sudah menyerang kehormatan pribadi nama klien kami. Kami menghormati teman-teman media di sini. Kami ucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian kami minta maaf sebagai kuasa hukumnya si Rizky Billar ya itu. Keluarga juga sama.
Kenapa keluarga tidak mau menyampaikan statement? Takut salah. Karena kita teman-teman kan media kan banyak, bukan satu kan. Nah oleh karena itu maka saya bilang nanti lebih banyak kita bicara ketika sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Nah kalau hari ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan wartawan lalu saya jawab, nanti apa pertanyaan-pertanyaan penyidik kan begitu. Takutnya nanti keterangan kami berbeda apa yang disampaikan oleh keterangan kami dalam BAP. Itu ya. Oke. Tapi dari Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.